Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang kembali di channel Ajib Nariman. Harapan saya semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas dengan leluasa. Sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, pada video kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua melihat kembali atraksi potong ikan tuna yang dilakukan oleh Om Bakri di pelataran gudang pasar ikan Jembatan Puri Kota Sorong. Om Bakri pagi ini akan memotong ikan tuna berukuran besar, pesanan dari bapak penjual gorengan tahu tuna yang ada di Kota Sorong. Selain untuk bahan isian gorengan tahu, daging tuna ini juga akan dibuat abon sebagai usaha industri rumah tangganya. Baik sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, selamat menyaksikan video ini. Ini mau dikupas kulit ya? Iya. Oh, mau dipakai bikin sate berarti ya? Atau makanan apa saja yang penting dikupas? Thank you.
lah. Ini kami jangkuk korong. Iya. Ini mau diiris kecil lagi, Om? Ya. Ini. Untuk apa ini, Om? Nasi kuning ya? Enggak, akhirnya apa? Enggak tahu apa. Oh. Penting kan? Belangnya yang penting itu, Pak. Ini kecil ini ya. Iya, iya. Ada dagingnya. Dagingnya dulu. Ya, lumayan pedalannya. Bapak ini spesial Pak ya, kupas kulit ya? Iya. Untuk apa ini Pak? Ini untuk abon. Abon, oh untuk abon. Tapi ya. Asli ini ya. Ya. Oh produksi abon juga Pak ya? Iya. Jadi buat abon ya. Tokonya apa Pak? Ya. Tokonya apa untuk abon? Ini sebenarnya masih homemade aja. Homemade ya. Ini punya label. Oke, siap. Tapi ini ikannya kualitas enggak main-main ini. Ya, sahabat-sahabat saya dimana saja Anda berada, ini adalah bagian akhir video. Sebelum berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya atau gambar dalam video ini yang kurang berkenan. Tonton terus video-video menarik dari channel Ajib Nariman. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.